kita berada di sini di daerah Toyotashi. Namanya nggak tahu, tapi di tempatnya ini di pinggir sawah ada bunga hijau mana atau lili spider web ya. Jadi sisi berdua kan.
Enggak. Masih hidup ya ini? Berbelok ke sana. Yang lurus. Itu muter ke sana kan udah. Mungkin di sana. Apa? Di sana sini. Iya kan ada makan sana. Kayak pintu aja udah cukup. Peringatan, katanya enggak boleh masuk ke dalam taman dalam rumah. Ini masih kerekam ini? Masih merah itu. Dulu ya, capek. Ya, shoot aja semua ini. Sampai sana. Nah, kita kan sebenarnya mau lihat musim-musim bunga-bunga di Jepang itu macam-macam ya. Ada jadwalnya, misalnya kayak seperti bunga ini tuh mekarnya di akhir bulan 9 sampai di awal bulan 10. Nah, sebentar lagi mungkin udah layu ya. Ini di mana-mana kalau ada sawah, enggak semua sawah sih numbuh. Ada sebagian memang ditanam, khusus ditanam untuk sebenarnya untuk menghilangkan hama ya, hama pada padi. Nah, itu kegunaan menanam bunga ini. Tapi sebenarnya dalam sejarahnya juga ada khusus cerita ini kan sawah, ini kebetulan nggak ditanamin padi, sebelah sini kentang ya, kentang. Di sini bagus ya, adem kayaknya di sini. Kita berdiri di sebelah sini sebentar, kayak gini, cakep gitu kan, luas. Ini nggak tahu ya apa ditanam atau tumbuh sendiri, tapi biasanya kalau ditanam tuh dari umbi-umbinya diperbanyak ya. Memang khusus tumbuh sendiri dia. Seperti itu. Tadi kita dari seberang jalan sana, kembali jalan ini sekarang ke sini. Enggak ada tempat berteduh sih. Paduan warna hijau dan warna merah. Paduan hijau dan merah. Ada sebenarnya ada jenis warna putih, warna kuning juga ada ya, tapi kebanyakan sih spesies warna merah ya. Kalau spesies warna kuning atau putih itu hanya sedikit saja. Ya. Ini kebanyakan kita lihat warna merah ya. Putih ada muncul satu-satu seperti itu. Nah, seperti itu ada warna putih di tengah-tengah sedikit. Tapi tidak banyak. Itu yang putih sedikit muncul warna putih.
jenis putih sama aja sih. Tadi kita di seberang sana ya. Itu ada yang warna putih sedikit juga di tengah-tengah. Ini kita perginya udah sore sih, udah jam 3-an ini, udah jam 3. Itu masih bagus ini. Tadi panjang kita jalan dari sana. Udah 10 menit ya kita jalan dari sana. Ini sepanjang sungai buatan ini. Pulang sana tuh. Spider lily ini ada warna putihnya seperti ini ya kan. Pak Su masih jalan di belakang sana tuh. Jadi di sana tuh masih jalan ke sini nih. Kita tungguin dia jalan, pasti ngos-ngosan, nggak sanggup jalan tuh. Banyak kali ngambil-ngambil foto sendiri dari sana. Dari sini ke sana bagus. Sedikit lagi record yang dari atas sana aja sekali lagi. Itu sudah. Lagi jalan-jalan lihat bunga hijau bana, ngos-ngosan ya Pak. Bagaimana pendapat Anda tentang bunga lili di sini? Coba Anda jawab dulu. Biasa saja. Enggak ini. Kenapa ini kayak ada silau gitu dalam videonya? Dia sebenarnya ada warna pink juga. Bagus. Red spider lily. Nah, itu yang warna. Banyak orang tuh mau lihat bunga ini sini, lagi musimnya.